Hai, bersama aku Anis dalam Waffle Talk. Alright, untuk episod kali ini, kami ingin menjemput Naz. Okay Naz, selamat datang. Oh, poyo gila si asal lagi. Kenalkan sikit pasal diri kau. Kenalkan. Nama saya Nazarul lah. Panggil Naz, umur 29 tahun. Ayolah, collect Vans lah. Okay, dah baik-baik kasut tu. Kenapa kau pilih Vans? Sebab Vans ada banyak model. Ada Pro, Authentic, ada Bold, ada Sky High. Macam-macam kan. Tapi dia punya design ni timeless lah. Maknanya tak ditelan zaman. Maknanya pada dulu sampai sekarang, still design sama. Tapi dia, tu lah, orang still pakai. Oh. No problem lah untuk kau menggayakannya di mana-mana. Okay, untuk rancangan Waffle Talk ni, setiap tetamu akan membawa 3 biji kasut kegemaran diorang. Okay, kita mulakan dengan kasut yang first. Cara. Okay, have to explain sikit pasal kasut ni. Apa yang special pada diri kau? Okay, this is nama dia Syndicate Authentic Mr. Cartoon. Dia punya special dia sebab aku suka line Syndicate ni. Bila Vans buat line Syndicate ni. Okay. So this is the first release lah. Maknanya orang first yang buat, dia yang buat logo Vans Syndicate belakang ni, free tab ni dengan design Mr. Cartoon ni adalah dia first lah. Maknanya dia lah yang keluar dengan the black box dengan material lah macam ni. So, aku rasa dia special lah. Ni adalah Syndicate Double Touch Wings. Sebenarnya, aku tak adalah tahu sangat pasal kasut ni. Cuma, sebab dia keluar dengan dua colorway je kot. Putih dengan hitam. So, yang putih tu memang rare lah. So, nak dapat. Yang ni pun kira bernasib baik lah. Okay, kasut yang ketiga ni. Oh, ini baru ni. apa Vans at Root Rudy ya Root Root okay, okay sebab this is first aku beli kasut design dengan slip apa Bolney ni lah. Tapi bila dia keluar yang ni yang dengan classic design apa California ni kan. So dia memang kena lah. Okay Nas, tadi kau dah bawa 3 kasut yang kau dapat kan. Apa kasut yang kau paling midam sampai sekarang tak dapat lagi? Ke kau dah midam tapi baru-baru dapat ke kasut apa tu? Sebab yang baru-baru dapat ni, aku rasa sebab aku memang nak skate ni double tap spider web. Oh, okay. So, hari minggu lepas lah aku dapat. Okay. Second shoes yang aku nak adalah Vans at Ken Yokoyama Sakura Fubuki. Sakura Fubuki. Ken Yokoyama sudah Sakura okay. Fubuki. Tak, kau kena tulis cakap Sakura Fubuki tu. Sebab Sakura Fubuki tu dah design kasut tu. Dia yang buat tattoo design kasut tu. Ya, tak. Siapa aku tak tahu. Satu lagi kasut ni lah. Kasut kalau orang kata naik pangkat punya kasut lah. Oh, kasut naik pangkat lah. Oh, kasut. Oh, ni lah. Aku mesti tahu apa aku cakap. Kasut naik pangkat. Okay. Dan aku nak blend Dekon tu lah. Dekon yang leather tu kan. Sebab dia memang keluar kat US je. Yeah. Keluar 300 pair je. Yeah, bukan orang kata macam nak gear reputation ke apa. Kan? Sebab tu, tu just apa tu. Kita as collector kumpul tu sebagai untuk achieve lah. Achieve lah. Betul. Apa pendapat kau pasal community event Malaysia sekarang? Yang Malaysia punya lah. Haa, Malaysia lokal. Pasal okay lah kot. Sebab dia punya community makin growing. Makin ramai yang buka mata lah. Yang fans ni bukan sekadar kasut untuk skateboard kan. Ini sebab kata Joko. Oh, kau penting lah. So, ramai lah pakai. So, tapi aku rasa everyone yang nak collect ni patut try gain more information lah untuk collect ni. Kenapa kau nak collect ni, apa story behind dia, best apa yang material dia ke apa ke kan. Sebab benda ni akan buatkan kau jadi rasa macam seronok lah untuk collect kan. Sebab maknanya nak collect biar orang kata kasut yang kita tahu, so kita boleh kata value lah. Haa, so value tu lah. Value tu kena ada lah. Sebab diorang beli bulan depan dah jual. Beli bulan depan jual. Appreciate lah. Haa, sebab every new release beli kan. Tapi lama-lama kau pasti bosan lah. Dia jadi bosan. Jadi macam kena tahu lah kenapa kasut ni macam ni. So kau jadi appreciate lah. Okay.
Tu yang aku rasa kurang sikit lah kat community events ni. Nasihat untuk community ialah, untuk yang baru nak collect ni, paling penting dia kena sabar. One day kau akan dapat kasut tu dengan keadaan yang acceptable lah kan. Betul. Dengan harga yang memang acceptable untuk kau. Ya, okay Nas, ni soalan terakhir lah. Terima kasih sebab datang hari ni. Datangnya, dia tak pernah kantoi dengan bini lah. Mesti kau pernah kantoi dengan bini tu lah kan? Aku nak tanya, macam mana tips kau nak sembunyikan kasut tu? Tips saya adalah untuk orang yang dah kahwin ke kan, yang baru dah kahwin ke, sebab komitmen banyak. So yang paling penting adalah kau settle dulu komitmen hidup kau. Jangan kau bantai kasut dia kan tiap bulan. Nah, benda ni penting. Bagus tu nasihat rumah tangga. Ha, sebab takut. Itu orang silam ni. Wush. Okay. Sekian lah episode kali ini. WaffleTalk. Okay, kita berjumpa lagi. Bye-bye.